Satu, dua, tiga, empat. Apa dah kau orang ni? Hey. Aku lagi kau biar aku tahu dia tahu tak? Kau semangat. Aku lagi pasal lama aku tak exercise lah. Bahalul. Hai? Kau kata aku bahalul? Aku bagi dengan kau lagi kau tahu. Hai Mina, kau jangan main kasar Mina. Ha, aku ni pelajar kuntau. Hai, hai. Ha, ha, ha. Aku ni memang dah terkenal tikam tak makan. Ha, ha. Tikam tak makan konon. Dah 4 tahun kau kahwin dengan aku, kau dah ambil tahu hal rumah tangga. Kau asyik mendam aja. Kau ni pun satu bodoh. Ambil tahu apa? Semuanya dah cukup. Ada rumah, ada tangga, ada dapur, ada belanga, ada kuali. Kalau kurang bolehlah aku ambil tahu. Eh, bukan itulah bodoh. Dapur kita dah lama tak berasap, tahu? Kau ni dahsyatlah, Mina. Baru 2 hari sudah aku beli 2 bungkus besar punya macis. Habis kau pakai? Makan mati je macam ni. Makan mati je macam ni. Itu pun kau tak syukur lagi. Eh, nasib baik kau kahwin dengan aku. Dapat makan hati. Kau tahu bini orang lain, jangan kata hati. Nak makan daging seminggu sekali pun tak dapat. Tu orang sebelah tu. Hari-hari makan tulang buat sup. Kau nak makan tulang? Oh, kita kata sekali. Hai, Mina. Mana? Adil, Mr. Do. Lu di rumah ni dalam tarah ke? Kalau mak, orang minta hutang. Eh, Mina. Kau pilih tembelak apa-apa pun ya. Oh, Atik, ayah, Atik. Atik, ini seri si. Banyak cantik. Banyak cantik. Ayah, saya punya lelaki ada hutang ke, ayah? Ada, Atik. Itu pasal sekarang saya mari, Atik. Ia berapa lama? Toko saya tak tengok, Atik. Bunga tak nampak. Itu akan cikir daratan, Kut. Ini akan pun putus, Atik. Saya tolong, Kut. Tak banyak dah punya hutang? Tak ada banyak, Atik. RM100, bunga RM20, Atik. Sekarang saya punya reka RM20, Atik bayar. Sekarang juga saya boleh keluar, Atik. Tapi ini apa pula? Oh, Nyonya cantik, oi. Gua datang sini, lulu punya utang atas RM46, Nyonya cantik, oi. Eh, kan dah bayar? Atau bayar. Bayar RM1, Nyonya cantik, oi. Atau lagi RM46, oi, Nyonya cantik. Eh, Pak Cik ni nak minta hutang apa pula? Saya ni datang Cik pasal nak minta sewa rumah. Nampaknya dah masuk 3 bulan dah tak bayar. Asyik dengan bertempuh, bertempuh, bertempuh. Saya pun hingga naik lempuh pula. Eh, kan dulu dah bayar, Pak Cik. Bayar? Tapi dia bayar tahun sudah. Tahun ini 1 sen haram pun tak bayar. Jadi saya fikir begini lah, Cik. Jikalau nampaknya keberatan, Cik keluarlah. Jadi rumah ni biarlah saya bagi kepada orang lain sudah. Tolonglah, Pak Cik jangan halau saya. Saya minta tempoh sampai besok pagi aja Pak Cik. Besok pagi, hutang Pak Cik, hutang ayah, hutang apik, semua saya bayar. Lagi-lagi besok. Lagi-lagi besok. Dan nasib banyak-banyak, dia muka serupa cahaya cinta. Ya, ya. Kalau salah, kau punya dalam saya sama. Sudah, sekarang pulang. Sudah, Pak. Pulang, Cik. Pulang, Cik. Saya banyak. Pulang, Cik. Pulang, Cik. Apa dah kau berjanji besok? Besok mana aku cari duit nak bayar hutang? Sengaja aku janji besok. Kalau besok kau tak boleh bayar hutang-hutang orang tu semua,
Baik kita bercerai aja. Cerai? Hai, kau ni dah fikir habis ke Mina? Kalau kau bercerai, mampus kau tak dapat kahwin macam aku lagi dah. Buat apa aku jadi bini kau lagi? Hutang keliling pinggang. Hidup tak seperti orang. Selama ini kau hidup macam mana? Macam monyet? Ah, Mina, aku dapat satu akal. Akal ni kalau tak berhasil, segala apa yang kau minta, aku akan bagi. Akal apa? Ha, apa tak? Ini berat ni. Sebab mak dan bapak tu dah bercerai. Pasal dia orang bercerai lah. Memang bagus. Kalau dia tak bercerai, perkara ni memang susah. Bodoh. Baiklah. Kalau tak berhasil? Ha? Kalau tak berhasil? Kalau tak berhasil? Gugur talak satu. Baik. Kalau nak makan kuih, makanlah kuih. Kenapa kau ni? Kau ni tak layan bergaduh dengan Sido ni. Kalau satu hari tak bergaduh, tak boleh kau orang, ya? Bukan bergaduh, Mak. Kalau tak bergaduh, apa pasal? Ha? Apa pasal? Terbiak kau budak ni tak, Mak? Abang tu dah mati, Mak. Tu dah mati? Tu dah mati. Macam mana ni, Mak? Tak ada duit. Tak ada duit? Tak ada. Menantu saya dah mati. Ambil duit ni buat belanja. Tak cukup ni, Mak. Tak cukup. Ya. Mintalah dengan bapak kau pula. Baiklah, Mak. Eh, nanti Mak pergi, ya. Yalah. Kau mati, Manaoy, menantu aku. Kenapa, Dok? Kenapa menangis ni? Cik, tak jumpa bapak. Tak boleh jumpa dengan aku! Pergi balik! Bukan aku dah bilang sama kau, jangan datang lagi di sini. Pergi! Cik, sampai hati bapak. Sampai hati? Doh, kerana kau lah aku bercerai dengan Mak Siminah, kau tahu? Pak, kalau bapak tak bercerai dengan Mak Siminah, takkanlah bapak boleh kahwin dengan Makcik, Pak. Makcik ni lawa, Pak. Makcik kau lawa, eh? Lawa. Ini kau datang sini buat apa? Minah dah mati, Pak. Minah mati? Minah mati sakit apa? Tertelan kapur barus. Tertelan kapur barus. Alah, Minah. Berapa lah kau tertelan kapur barus, Minah? Berapa banyak dah telan? 12 biji, Pak. 12 biji! Habis, kau datang saya buat apa? Nak minta duit, Pak. Nak tanam mayat. Duit? Duit tak ada. Hai, Pak. Kalau bapak tak ada duit, tak guna simpan bini lawa, Pak. Ha? Makcik kau lawa, eh? Ya, Pak. Nanti apa ambil duitnya? Duit aku. Apalah kau mati, Minah. Hiduplah kau sampai aku beli peti televisyen. Orang mati meninggalkan harta. Kau mati, tak melingkupkan harta aku.
Jangan mati aku. Nak aku mati, biar aku terlengkok. Berapa ni, Pak? 100. 100 tak cukup, Pak. Apa pula tak cukup? Nina besar, Pak. Kalau dia mati, nak dikapan dengan kain songket. Kain songket nak buat kapan? Tak pernah orang buat. Sudah, pergi balik. Bagilah, Nani. Sudah, sudah. Ini tak boleh kasih muka budak-budak ni semua. Pak. Pakcik lawa, Pak. Ha? Lawa. Pakcik kau lawa, ha? Nanti bapak ambil lagi, ha? Bagi 100 tak cukup. Berapa lagi dia nak, tak tahu. Agaknya 100 lagi, ya. Tahun dah kau kumpul duit ni, mula dapat. Kita apalah, pelingkup-pelingkup lah. Dia bilang bini aku lawa. Tadi dah 100, ni 100 lagi. Tolongkuklah dia aku. Nak. 100 ni, Pak? 100. Kau ikut-ikutkan, 200 pun tak cukup, Pak. Tak cukup lagi? Habis apa kau nak? Semua yang dalam lemari tu, Pak. Semua? Tak boleh, tak boleh, tak boleh. Pak, mati lawa, Pak. Ha? Lawa. Lawa, eh? Nanti ya. Ah, ini sudah melebih ni. Pedal kau nanti mau kau tahu. Cukup, Pak. Cukup, cukup. Cukup. Nanti, Pak Haji, ya. Baik. 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 Sudahlah, Darlene. Tak usah menangis lagi. Yang mati itu sudahlah. Saya menangis bukan pasal Minah mati, Darling. Duit saya dah habis banyak. Tak dapat beli televisyen. RM120, kau bayarkan uang ceti. Bayar uang ceti? Faham? 1, 2, 3, 4. Ah, ini RM45, kau bayar duit tu apa tu, si Cina tu, apek? Cina apek. Asing-asingkan, asing-asingkan. 1, 2, 3, 4. Ini lagi RM45. Kau bayar uang pakcik sewa rumah tu. Faham? Ha. Ha. Ini ada balance lagi. 1, 2, 3, 4. Ada balance RM40. Cukuplah buat kita belanja bulan ni. Pandai tak aku? Apa tak pandai? Kau penipu. Aku tipu pun bukan harta orang. Harta bapak engkau juga. Tapi ada orang mati. Tapi sunyi senyap, aja seorang pun tak ada. Mak datang pun. Mak? Mak? Mak datang kalau mak datang. Mak datang pun macam mana ni? Ha? Eh, kau pergi, Mak. Ha? Maklumlah, menantu aku tu dagang. Tenaga baru pun tak ada. Bukan saya mati, abang yang mati. Loh, abang yang mati. Ya, ini.
Mayat dah diangkat orang ke weh? Ada atas tu. Inilah kita nak panggil Tok Minal. Kesian anak aku sini lah. Mayat dah terlantar seorang-seorang. Tak ada seorang pun datang melawat. Bukan Minah yang mati. Ah, siapa yang mati? Doh yang mati. Doh yang datang ke rumah mengatakan Minah yang mati. Ya tak? Ya. Pergilah naik ke atas tu. Mayat siapa yang terbongkang? Nanti saya kahwin baru, lebih muda lagi pada awak. Kita tunjuk ke posing tahu. Dia yang otak tak betul, kita pula yang tuduh-tuduhnya. Mari kita nak tengok mayat. Dekat apa? Bukan apa ni mati. Bukan aku mati. Allah. Hai anak aku Minah. Kau sempat jumpa dengan bapak. Takkan betul Minah yang mati. Lagi-lagi si tua kutuk tu nak bertengkar dengan kita. Dia bilang si Doh yang mati. Dia yang rabun. Ya Minah. Doh. Ya Allah. Tak salah kau nangis nak. Yang mati tinggal mati. Siam nantu aku. Besok dah selamat, dah selesai. Nanti bapak kahwinkan lagi. Hai, kahwin, Pak. Ya. Yeah. Cakap pelan-pelan sikit, Pak. Kenapa, nak? Nanti mayat ni bangun, dia hentam kepala saya, Pak. Ay, macam mana pula dah mati boleh hidup balik? Dia ni ada betul-betul ilmu silat. Ambil pembalasan sudah mati, Pak. Ya, tak iya juga. Kau dah panggil orang? Macam mana nak panggil, Pak? Siapa nak jaga di Mina ni, Pak? Ya. Kalau gitu, Darling. Darling tinggal sini. Biar saya panggil orang, ya. Tak boleh tinggal di sini, Darling. Makcik. Mayat ni cemburu. Hai, orang dah mati pun tak cemburu. Lebih dahsyat daripada yang hidup, Darling. Makcik. Tambah orang muda-muda masuk bilik ni. Habis. Mari, Darling. Mari. Mana Tok Bilal? Tok Bilal kata lepas semayang asar dia datang. Lepas semayang asar? Keringlah mayat Minah. Bukan Minah yang mati, si Doh yang mati. Lagi-lagi nak bertengkarlah orang tua ni. Pergilah tengok. Ni orang tua ni, dia nak kesal pula dengan kita. Air ni tua ke Dali? Les pula. Kenapa ni? Tahu tak kasihan ni? Hei, situ aku tu. Lagi-lagi dia tak kaya. Cubalah tengok. Untuk kutuk, siapa yang mati? Kau yang mati, Tok. Duduk dah mati. Ini semua kau punya pasal. Doh dah terbayar, Doh juga mati. Sialah anak aku, Minah. Nasib kau, Minah. Siapalah mati dulu ni? Doh yang mati dulu. Minah yang mati dulu. Assalamualaikum, tuan rumah. Adik, Mr. Doh. Kawan lah. Hai, tu dah mati. Anak mati, nantu mati. Wah, nasib aku. Waalaikumsalam. Tok Bilal ke ni? Bukan. Saya tuan yang punya rumah. Saya datang nak minta sewa rumah. Dia, semalam saya berikan ada janji. Ini hari, mesti mari. Wah, itu pasal uang mali. Pasal itu uang ampak dunia maninggil lah. Ini macam. Ya. Dah mati. Apa penyakit dia, ya? Penyakit dan demam terkejut. Terkejut. Terkejut dia mati. Nah, ini macam kukuh mati. Kenapa kukuh tu, ayah? Mana helan, nak. Saya sekarang dalam masuk, dia muka tengok boleh, ya? Boleh. Saya minta. Ini macam baiklah. Ini macam baiklah. Banyak kesian, lah. Saya pengen helan bocik. Terkejut apa mati terkejut. Mari. Mari masuk. Kamu macam kukuh mati, ayah. Dua-dua sekali mati. Dua orang satu kali mati? Ya. Dua orang satu kali mati, ya? Emak.
Wah, lulu gua biar negeri pun atak ini macam dua orang satu kali mati ya. Ini orang putih cakap, very loving, isi ala. Apa itu? Tu tak tahu kak. Ini macam lah. Oh, tu satu hati. Oh. Ayah. Ayah. Saya sekarang dua punya muka satu kali last tengok ayah. Boleh, boleh. Ya? Boleh. Boleh. Amma. Doh. Bisa doh, banyak isi ya. Apa pasal? Dia muka banyak asam. Dia muka banyak marah. Ah, dia punya hutang kasih sirih-sirah. Mr. Doe, tak apa. Cuma hutang satu kali cerce. Oh, ini macam mayang babu, lu punya hati sama gua punya hati. Si lupa lah. Gua punya hutang pun kasih sirih-sirah. Kita orang kalau mati, masuk si loga ya. Ayah, apa macam ya? Gua ini macam saja. Kalau sudah dia tentu mati ini macam, berapa banyak dia punya utang sama gua pun, gua halal lah. Oh, ini macam mana bagus? Mana bagus? Orang putih atas cakap, terima seketek lah. Apa itu cili sama itu? Tata itu cili, itu tata lah. Itu terima seketek. Ini macam ting-ting-ting-ting. Oh, itu lawan dia macam. Oh, itu terima seketek. Oh, ini abang banyak balik. Lu bingung punya orang. Oh, sekarang abang, kita tiga orang mau pulang rumah lah. Ya. Gua Siti mau tengok, lu punya muka apa macam ya? Boleh. Oh, Maya terima kasih ya. Ya. Pas tengok Siti ya lah. Bagus. Ayah, muka atas senyum. Atas senyum? Mutang surah hari, muka atas senyum. Hati banyak suka. Oh, barangkali dia atas dengan kita tiga orang check out ini macam lah. Sekarang, Cik. Saya nak tumpang tanya, dalam dua-dua mayat ni, yang mana mati dulu? Yang mati dulu, anak perempuan saya. Mana boleh, menantu jantan saya yang mati dulu. Minah yang mati dulu. Doh yang mati dulu. Eh, orang tua nak bertengkar ya. Minah yang mati dulu. Doh yang mati dulu. Untuk teker mati, kau baru tahu kan. Kalau begini tak dapat keputusan, yang mana ada di sini, barang siapa yang tahu siapa yang mati dulu, saya hadiah RM100. Saya mati dulu. Saya mati dulu. Kau mati dulu. Mati dulu. Aku dah tua-tua begini kau tipu aku ya. Kau tak mati kau bilang mati ya. Bukan tipu pak. Ia cari jalan nak bayar hutang. Hei! Tipu ke orang tua. Saya benar ketipu. Masya Allah. Berapa kali saya kata. Apa lu yang maninya? Saya mau sampai sewa makam. Baik. Mau duit bukan? Mau. Hutang mau bukan? Mau. Itu sana dah. Mana? Saya biarkan 120 sama bunga. Bodohnya maninya. Kita orang biar ketipu. Lain kali, saya hantar. Bagi tahu jangan tipu orang. Apa lu yang maninya? Busuk punya orang. Tipu punya orang. Cakap beli loving each other. Beli cheating each other. Busuk punya orang. Mati kujuk ini macam lah. Ma. Ma? Apa ma? Kau kata kau mati ya? Bukan saya bilang ma. Dia yang bilang. Sama kau berdua. Mana duit aku? Cekik air mata aku ya? Habis duit dengan nanaku. Ma, cukup-cukup duit aku. Lain kali. Kalau kau mati, aku tak percaya lagi tau. Aku tak ingin datang lagi tengok. Pernah. Nipu? Awak pun sama. Ai, kita yang tak ada apa-apa mengkena juga. Hei, minta dia aku. Pak, bagi dia aku balik. Bagi aku balik. Tak ada lagi pak, semua duit tu dah bayar hutang. Jadi kau ambil duit aku, kau tipu duit aku. Kau untuk bayar hutang kan? Ya, pak. Tak ada. Dah, bang. Sekah saja duit-duit tu pada budak ni. Apa-apa sedekah? Nasib baik ada mak tiri kau ni. Kalau tidak, aku sabat berdua sekali. Terima kasihlah makcik. Letaklah sayang panjang umur kau, darling. Apa darling? Darling, duit aku kau dah tipu. Bini aku pun kau dah kemas. Sudah darling, mari sini. Tinggalkan dia. Biar kau mampus kering kat situ. Penipu. Tak habis-habis hidup dengan penipu. Tak halal duit aku. RM100 hilang begitu saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Benar. Saya ni Tok Bilal. Ha. Katanya di rumah ni ada orang mati. Memang ada orang mati. Tapi dah hidup balik. Hidup balik? Ha. Allah ma'am. Ha. Amboi kuatnya Tok Bilal lari.
apa boleh buat, Minah. Nampaknya keadaan tak mengizinkan. Hari ini, bercerailah kita berdua. Mulai hari ini, gugurlah talak satu. Ane boleh tumpang tak? Boleh, thank you. Senangnya rasa di hati, dah bujang kembali. Bebas ke sana kemari, hai tidak bimbang lagi. Kalau hidup seorang diri, boleh buat suka hati. Walau tak makan sehari, tidak peduli. Sekarang hati gembira, bercerai dengan mak bunda. Tak lagi bersusah payah, hai tentang rumah tangga. Aku tobat berbini lagi, walau membang menyerah diri. Dah jemu basuh kuali, sekarang aku nak joli. Orang tak terlepas, hidupku mulai jadi bebas. Orang tak terlepas, boleh melayang semacam unggas. Orang tak terlepas, orang bujang tak boleh malas-malas. Orang tak terlepas, siapa ndak jandaku boleh kebas. Sampai, Minah Kumari ada kat India. Orang bilang bawa api kemari, dia kata Minah Kumari pula. Aku minta api ya, bodoh. Api bodoh? Hai api, kusangka kau pandai. Rupanya kau api bodoh. Nah. Hei! Kau gila? Kau nak bakar rumah ni? Kau ingat rumah bapak kau ni? Tu rumah bapak aku dah lama aku bakar ni. Aku dah kelebihan suren dah. Kau pun tak duduk lagi. Ke sini lagi! Padan muka kau! Aku minta mancis! Man ke man? Mancis, mancis, bodoh! Kerja.
Ha? Macam manalah dia tak sangkut. Apa lagi bila dia fuzi? Macam tu. Macam tu. Macam tu. Macam tu. Tak lebih sangkut lagi. Bila dia buat macam itu. Tak malu takut dini. Dia yang tak malu, sakit hati Dengan siapa kau bercakap tu? Ahli mesyuarat tingkap. Ahli mesyuarat tingkap? Bawakan aku kipas. Dah mati dah semua. Apa yang dah mati? Lipas. Hai, ada laki pun telinga aku Ali. Orang minta kipas, dia kata lipas. Aku minta kipas lah pekak. Haa, kipas pekak belum modal lagi. Mama tu kata, lain bulan sampai dah. Hai, aku minta kipas lah bodoh. Kipas, kipas, kipas. Oh, kipas, lipas. Kipas, lipas. Mana tu kipas, lipas? Haa, ini dia. Inilah dia kipas, lipas. Ni, haa, betul. Iya. Makasih ya. Ha. Mana dia? Apa dia? Lipas-lipas. Aku bukan suruh kipas-lipas. Aku suruh kipas aku. Ah, katalah. Apa ni? Kipas. Ini bukan kipas, sayang. Ini namanya wali. Aduh. Nak, pergi simpan. Ambilkan aku kipas. Terima kasih banyak. Sama-sama. Kaulah kawan aku dunia akhirat. Bini aku pun suka. Cuma dia tak mau kipas lipas. Dia nak kipas kebas. Bongok. Apa tu? Rambut. Ini pun tak kena bedak. Apa tu? Demong. Push. 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 Aku ingat tadi kucing hitam. Rupanya kucing belang. Tak pergi lagi ya? Tak malu kipas bini. Aku kipas bini itu tanda aku sayang bini aku. Alah, sayang bini tak ada aturan lah begitu. Macam mana? Orang sayang bini buat macam aku. Dia panas, dia kipas. Kalau aku panas, aku yang kipas. Kalau dia tak nak? Kalau dia tak nak, aku terajang sama dia bagi begini. Apa kau cakap? Kau nak terajang aku ya? Aku suruh kau pergi kedai beli rokok. Kau datang sini, kau nak mengurat bini orang ya? Tunggu kau. Macam kelih. Dia wujud kelih betina kalau kelih jantan mampu ya. Kau nak lagi? Jangan. Kata diulang paku yang sepih. Kata orang tu awak yang lebih. Kena tarik telinga. Cantik, kau punya muka rupanya. Ni lepas buruk ni apa tinggal kat sini? Nanti. Apa lagi kau nak pergi lagi? Tunggu. Alakan sampai. Alakan. Ayo kau lari ya. Dah. Alak. Lain kali kalau nak begini, belajar dengan kita dululah. Weh, apa yang bunyi riuh rendah tu? Tak ada apa, Ling. Cuma ahli mesyuarat tingkap kena tarik telinga. Kau dah masak belum? Belum, Ling. Kalau narakkan kau masak, sampai besok pun aku tak makan. Kita makan lusa je lah. Sudah, aku nak pergi. Ling. Ling nak balik pukul berapa? Tak tentu. Mungkin aku tak balik malam ni. Tak balik? Tidak. Tapi, I nak tidur sama siapa? Kau tidurlah dengan si Cemong tu. Cemong kucing. Baru dekat, belum pegang dia dah cakar nanti. Itu kau punya pasal, aku tak peduli. Ling. Jangan lupa beli chewing gum ya. Kalau aku ingat, bukan aku nak ingatkan kau saja. Bye-bye. Bye-bye. Kau laksa
ada berita. Oh jiwaku kan berana. Kau bersinar gemerlapan, mesra hati penuh idaman. Because of you, darling. I love Meja. I juga lah, Krosi. Hey! Ya! Apa ni? Kau ni datang dapat tingkap aja lah. Mengganggu orang tengah asmara. Asmara dengan gambar? Kau ni betul-betul jadi mat tamu makan hasil bini. Bini kau di sana, dia peluk orang. Polak ke sana, seret kemari. Yang kau duduk rumah ni nak jadi apa? Bloody fool! Kau pun satu busy body juga. Yang ditarik tu badan dia, yang ditolak badan dia, bukan badan aku. Beli apa aku? Kau laki lah, mesti siasat tengok dengan mata tu sendiri. Jangan sampai orang kampung ni mengatakan kau tu makan hasil bini. Ha, ya. Kalau dia buat kesalahan, tahanlah. Aku nak bagi tahan. Ha. Takutnya aku. Apa kau takut? Ha, ini je lah ni. Nampak? Urat dawai tulang besi. Dalam dunia ni siapa pun aku tak takut. Hei, kira. Kau sendiri kena tarik telinga. Itu siang lah. Semangat malam lain. Tahu? Ha, mari lah pergi. Betul juga, ya. Ha. Bagus kepada otak kau. Kod ada kod? Ada lima. Bawa lah satu. Kau ni gila agaknya. Nak suruh aku masuk jail kah? Kod apa yang kau cakap ni? Supreme Court, High Court, Police Court, Badminton Court, Tennis Court. Macam mana aku nak bawa? Bukan itulah. Ha? Baju. Baju kot. Baju kot? Ha. Ini pun dah suku. Katalah baju ni kot nak skipping tak? Kau tunggu ya. Setiap detikku kena. Thank you.
Kau tengok ni. Mengapakah gelisah terpisah merindu nangis merayu rawan batinku meratap sedih. Pagar pula makan padi. Assalamualaikum. Ada orang dalam tak? Ini penyamun penakut lah masuk ni. Cakaplah. Kalau ada pernah cabut. Kalau tak ada, pernah masuk ni. Cakaplah. Tak ada. Aku patah pintu ni, bang. Hai. Belum cakap pecah, dah terbuka. Ini mesti ada perangkap di dalam ni. Tak apa. Aku masuk sekejap. Betul tak ada orang dalam rumah ni? Kalau ada orang keluar lah. Aku dah masuk ni. Betul tak ada orang. Sayang aku sendiri pun aku takut. Apa punya penyamun ni? Assalamualaikum. Saya tak boleh menyawat. Ini bukan rumah saya. Ini rumah siapa? Tak tahu mana satu bahalul ke tidak keluar, rumah tak kunci. Kalau penyamun masuk, dia salahkan penyamun. Tak patut. Ya. Tak patut. Awak siapa? Saya penyamun. Oh, awak penyamun? Ha. Pakai topeng pula. Ini penyamun Lone Ranger. Lone Ranger? Ya. Kuda mana? Kuda 2-3 hari bisnes tadi saya jualkan kuda. Oh, awak ni penyamun. Yeah. Jadi semua awak dah kebas lah. Habis dah. Bagus. Yeah. Dia dia tahu rasa. Yeah. Dia dah tahu rasa. Tak apa, biarkan. Tapi jangan bagi tahu polis ya. Eh? Jangan bagi tahu polis. Tak ada. Saya tak pernah campur hal orang. Yeah. Sumpah. Yeah, bagus. Awak awak punya pasal. Saya punya pasal. Bila saya datang. Ya, baik. Jang. Rumah siapa ni? Ni rumah aku. Rumah awak. Jang. Dunia nak kiamat dah. Ada penyamun pula pakai background musik. Boleh bergurau pula. Kata dia dah kebas. Tapi tak ada pun tanda-tanda yang dia curi. Baik betul penyamun Lorenzen. Tak sangka. Selamat malam. Kakak, besok jumpa lagi ya. Saya ni
menerima wakil daripada Ray. Suruh bawa Cik Inang balik. Boleh juga. Ada lagi pesan dia. Kalau nak berjalan, suruh kepit-kepit takut terlepas. Nak kepit-kepit lah. Malam. Malam. Jumpa lagi. Ha. Oi, taksi. Taksi, sini lah. Mari. Ha, ini ada taksi. Alamak. Ini ada taksi. Ini ada taksi. Oh, tak, aku bilang. Ha, kau mengurat bini orang bukan? Kau mengurat bini orang kan? Ha? Ha, ini kau pergi meniaga, pergi naik kelak. Pergi. Jalan. Jalan. Hai, ahli mesyuarat tingkap boleh tarik telinga lagi? Darling. Darling. Ini ke darling? Ini bukan darling. Maling. Tak guna. Sekali aku baling, baru aku seorang jatuh terguling. Ray! Alamak. Maling dah balik. Ta-da! Saya. Sorry lah. Saya tak sedar awak balik lah. Hari ni kau tak ke mana-mana? Tak ada. Tadi mata tak mau tidur. Tapi bila saya ambil gambar awak, barulah lelap mata rindu lah. Oh, tak ke mana-mana ya? Tak ada. Kepala saya pening lah. Pening? Tolong pergi ke kedai belikan ubat. Hah? Boleh. Mana duduknya mana? Tu di bawah katil tu. Tak ada pun. Pagi tadi aku tengok ada. Pagi tadi ada, hari ni dah tak ada. You letak kat mana, tanya kat mana pula. Tak ada kan? Oh, kau yang mencuri duit aku ya? Pasal pula. Kau ingat aku tak tahu? Aku nampak kau di restoran tadi. Kau dah curi duit aku, kau pergi joli dengan perempuan di sana? Tak adalah, darling. Janganlah tomah tak tentu pasal. Kalau tidak, siapa yang masuk dalam rumah ni? Mek. Alamak! Lone Ranger! Tam-tam-tam! Alamak, Lone Ranger! Sampai hati kau kempas dek bini aku, Lai! Kau geramkan aku, kempaskan gambar tu! Tak ada, darling. Dengan you pun dah sayang. Dengan gambar you pun dah sayang. Laki-laki tak tahu untung. Makan aku beri, pakai aku siapkan. Kau curi dulu aku lagi, ya? Tak ada. Haram, selamat tak ada. Tumpah makan sate dalam cucuk. Sekarang ambil baju kau boleh keluar daripada rumah aku. Ni malam mana yang nak pergi? Keluar kau dari sini. Aku tak suka melengok muka kau lagi. Get out sekarang! Hai, Lord Ranger. Jamun background. Sampai hati kau buat aku begini. Menderitalah aku, Lord Ranger. Pam-pam-pam. Mana si kan? Wah, dia digigit pula. Mana nak cari sikat macam ni ni? Sampai habis. Dia ni lagi gigit. Malu nak kacau orang. Ye, ye, ye.
Eh, apa kau nak? Bapak you ada rumah? Tak adalah. Dia dah pergi jalan. Nyampah you. Jalan. Aduh, seri. Ya, seri. Mula. Apa? Hari ni nak dua tau. Apa dua? Alah. Macam tak tahu pula. RM2. Nak pergi buat tambang cek kerja lah, Ling. Alah, Ling. Tak malu. Minta duit kat orang perempuan. Nah. Muka je lawa. Duit tak ada. Lawa? Hai, lawa. Hei, muka. Buruk dia kata lawa. Tanda aku dia dah cinta. Lawa. Patah, Ling. Patah. Wah, menengking. Makin kau menengking telah makin sok. Menjelina berdesuk dalam hati aku. Peluang kerja, gaji RM100, makan sendiri. Apa punya Tauki? Kelulusan darjah 1 sekolah Melayu. Aku darjah 2. Bes, belum periksa aku dah berhenti. Darjah 1. Oh, boleh. Tinggi 5 kaki 2 inci 3 suku. 5 kaki 2 inci tak ada. 3 suku. Ah, ada. Berat badan 56 kaki. Apa dah macam daging pula kaki. Kebolehan tahan maki. Tahan maki. Oh, boleh lah. Assalamualaikum. Assalamualaikum, cik. Waalaikumsalam. Masuklah. Awak datang sini apa, Mak? Saya ada terbaca kat luar tadi, cik. Mengatakan di sini ada kerja kosong. Oh, ya. Yeah. Memang di sini ada kerja kosong. Tapi baru saja tadi aku tendang satu orang keluar. Kena tendang? Apa ya. Pasal, cik? Pasal dia terlampau layar buruk. Ah, oh, cik, jangan susah. Saya motorboat saja, cik. Tak pakai layar. Apa? Motorboat? Aku fikir kau lebih layar buruk. Baiklah. Ada surat? Oh, ada, cik. Ambil. Kau fikir aku ni Tauke Pajak Gadai, ya? Ini aja yang ada, Encik. Lain tak ada. Susah tak nak pergi. Berapa harga rumah ni? Ha? Rumah ni? Ya. RM60,000. RM60,000? Nak jual tak? Belum mau jual lagi. Tolong ambil api tu. Aku ambil api? Ya. Datuk, engkau ni nak cucuk rokok ke nak bakar hidung aku? Cucuk rokok.
Duduk. Apa yang kau berdiri tu? Duduk. Ya. Wah, sila panggung kau ya. Turun kaki bawah. Tak boleh. Tak boleh. Oh, kau datang ni nak minta kerja, ya? Siapa? Entah. Ha? Kebetulan. Kau ada nampak rumput yang panjang depan rumah tadi. Nampak? Nampak. Kau pergi ambil mesin rumput. Sekarang juga kau potong itu rumput. Aku kena potong rumput? Ya. Nanti. Kau ada surat? Surat? Ya. Ada. Dengan pantas pergi ambil. Mila kekasih pujaanku, aku kaya belum jatuh harta. Nanti malam kita menari rumba. Encik. Ya. Surat tak ada. Penumuk ada. Korang hajar. Gila! Kau fikir kau nak apa-apa kau di sini, ya? Kau keluar! Tunggu sudah lama ni. Tak ada lah sini, sana dah kosong. Duduk sana lah. Tempat ni besar apa? Nak minta kerja pun susah. Pakai lu baris pula. Macam nak kawat saja. Awak dua. Kalau begini, saya ambil pukul berapa pun tak habis ni. Tunggu saja lah. Kereta apa awak lah. Oi, kawan. Nak minta sedekah di Jumaat. Ni pejabat buruh. Ha, kalau nak minta kerja, duduk ke baris. Oi, sahabat. Cakap baik sikit, ha? Minta kerja buat bungkusan pula. Hei, macam-macam hidup di dunia ni. Ada bini, kena usir. Hei, sahabat. Makan boleh sembarang makan tau. Cakap jangan sembarang cakap. Oh, makan boleh sembarang makan, ya? Awak nak makan sop terompah? Sudahlah diusir, dituduh pula penipu. Nasib badan. Engkau ni sakit hati apa, Sal? Aku tipu pun, kena tipu harap bapak kau. Kalau dia bapak aku tak payah susah-susah begini minta kerja, tahu tak? Sekarang tahanlah. Selai sepinggang tinggal, buat bungkusan pula. Kau ni sindir aku, ya? Tak punya dia kau. Yang kau cakap tu ke siapa? Aku cerita kau punya pasal, kau boleh apa? Kau ni, ya? Kau anda, ya? Cakap punya pasal, dia sakit hati pula. Itulah, apa lagi? Ini kepala bapak dia, ini kepala bapak kau. Kalau berani, pijak lah. Apa lagi tu? Pantai. Itu kepala bapak aku. Ya. Yang ini kepala bapak dia. Ya. Kepala bapak kau mana? Tak ada. Ini kepala bapak kau. Ya. Dengar ada. Batu api, Nul. Engkau pun sama. Tolong, pencuri, tolong. Mari kita kejar pencuri, itu lagi bagus. Tolong, pencuri, tolong, pencuri. Pencuri, baik saya itu. Kurang ajar. Thank you.
aku. Aku nampak. Bukan akulah. Siapa? Ya, itu dia. Ha. Curi ya? Tidak, Encik, bukan saya. Habis beg kat tangan kau tu. Bukan saya, Encik, itu si gemuk tu. Pagi sekali, ha. Mau tahu. Ha, ajar betul, ha. Ha? Curi tak pasal-pasal, ha. Eh, bukan dia, Encik, yang curi itu. Dia yang gemuk tu, Encik. Oh, yang gemuk tu, ya. Eh, gemuk, mari naik ke atas. Tolong bawa naik ke atas. Pencuri ya, gemuk. Apa awak yang nampak ni? Itu dia, Encik, beg saya. Ini, Encik. Oh, beg ni saya ambil ya, untuk yeah. Keterangan. Awak gemuk, saya yang gemuk. Tapi pencuri. Ikut saya pergi balai. Encik juga ikut saya pergi balai nanti, ya? Encik. Ini dia, Encik, duit upahnya. Ah, tak payah. Siapa, Encik? Dia tak nak ambil duit? Boleh jadi tak cukup tu. Tak cukup? Ya. Yeah. Apa punya orang tak tahu. Oh, ini pun boleh lah. Terima kasih. Sama-sama. Tata, jangan lupa ya, lain kali kalau ada beg kena samun, panggil lah kita orang ya. Kita boleh datang tolong. Alamak. Siapa? Hei. Wih, mujur kau tak kena siku. Alamak. Aku fikir musuh lagi tadi. Betul? Aku yang kau hilang. Eh, aku ada. Tengok kau tak ada. Ada. Eh, siapa dia tu? Entah. Ha? Kawan kau tak? Eh, tak ada. Adam Selamat baru pernah tengok muka ni. Kau tak kenal? Tak ada. Mari kita beritanya. Jangan pegang aku. Siapa nama engkau? Nama pendek ke nama panjang? Mana pun boleh lah. Nama panjang Mas Do. Nama pendek Do. Wah. Engkau? Ha? Nama engkau? Siapa aku? Ha. Nama besar ke nama kecil? Eh, supalah besar kecil. Nama besar orang panggil Amore. Wah. Nama kecil orang panggil Ray. Wah. Yang kau tanya kita, yang kau ni nama kau siapa? Aku. Ha. Aku kalau nama penuh Minami. Ha? Minami? Ya. Macam rokok Jepun. Buka yo. Nama kosong Mi. Ha, kalau begitu dah kenalah kita bertiga. Ya. Ha, aku Do, Re, Mi. Do, Re, Mi. Tiga orang sahabat berjumpa terus sepangkas. Otak yang geliga sekarang dah tersumbat. Redo sila sumpah miredo. Do, re, mi.
terlayak. Gereja semua tak layak. Jikalau begitu, baik gunakan otak. Mengecilah semua miredo. Baik kita jadi tentera mengawal negara. Tentu kita tak diterima sebab kita yang tua. Mari jadi tentera laut, jerung aku tabu. Baik jadi tentera. Pagi, mari pulang rumah, kita bertemu ramah. Tabahkan hati, jangan lemah. Semangat, rumah. Itu dia. Ah, inilah rumahku. Ni? Ya. Kenapa kau nak lari? Rumah berhantu dah? Tak adalah. Ha? Ini rumah ke reban ayam? Ini istana Sangkut. Sangkut? Ya. Sangkut kat mana? Sangkut dekat kampung ni. Mari. Mari. Di sini aku pengulu tau. Ha. Kenapa kau goyang? Aku nak tengok istana Sangkut kau ni kuat tak tak? Eh, kuat. Dia punya engineer ini macam. Siapa engineer dia? Ni dia. Aku. Kau? Ha. Pasal goyang. Tolong! Kenapa yang kau sembunyi? Kerana rumah ni dah biasa terum sekali dulu. Masa tu engineer belum pas lagi. Oh. Tak apa. Siapa dah bawa ni? Matai aku. Matai aku? Ini? Matai tau. Kenapa kau tahu? Kau nak tengok? Aku tak percaya lah. Kau boleh panggil dia. Kau boleh panggil? Boleh. Cuba kau panggil dia. Kau boleh panggil. Mana? Nanti, nanti. Baiklah. Nanti aku panggil lagi. Kau tengoklah. Kenapa kau bersih-bersih ni? Nak mengolak anak aku? Tak ada pakcik, saya main burung. Muka tengok macam jebon. Hai, tiga jebon. Kau ingat baik-baik, jangan main-main gila di sini ya. Kau jadi pelengkung kepala kau. Jebon tu apa? Jebon tu nenek kau. Bukanlah. Nenek aku bukan jebon, cik embon. Biar atuk kau. Atuk aku James Bond. James Bond? Ini bukan mata air dah. Lagi? Ini mata besi. Bongok. Sudahlah mata air semua tolak belakang. Sekarang mari sini. Sekarang rumah kita dah ada. Rumah dah ada pun tak berguna kalau dapur tak berasap. Itulah. Tidak-tidaknya kita mesti mencari jalan. Jalan sudah ada. Jalan Kuantan, jalan Pahang, jalan Johor. Bukan jalan itu. Jalan mendatangkan wang. Aku sudah ada RM20. Bagus. Mana lagi satu? Aku punya share, aku dah kebas. Wah, cekap kau siang-siang kau kebas ya? Ringan tangan. Ambil juga? Tentu. Dengan ini duit RM20, kita jalankan kita punya meniaga. Nak meniaga apa RM20 nak mampus? Bankrupt. Kalau begitu, boleh. Saya bantu, mohon jalan-jalan. Mohon jalan-jalan.
Tak boleh, tak boleh, tak boleh. Kalau macam ni tak boleh. Asyik dah, kata, kata. Almarhum kita tiga dia. Almarhum? Tak boleh. Kalau ini almarhum, kita cari jalan lain. Ah, kita buat begini. Macam mana? Ini bagus. Ini bagus. Kepala otak kau bagus. Kalau begitu, ini hari juga. Di waktu matahari tenggelam, kita timbul tiga-tiga wang. Jalankan kita punya perniagaan. Kau ni asyik senyum punya aku tengok kau. Jadi penyamun mesti garang. Ini bukan penyamun. Ini orang tua untuk nenek. Jadi penyamun tak boleh cakap. Nak menyamun pun susah. Dia punya modal RM20. RM20? Ya. RM50? RM60? RM60? RM60 tak boleh, haram. Cukuplah, RM50, RM30 dah untung. Kau RM10, dia RM10. Kau RM10, apa lagi? Ya. Aman. Minta duit. Aman. Siapa itu Aman? Itu Aman, anak saudara saya. Oh, ya. Bagus. Bawa wang RM50. Cepat sikit. Kau tengok berapa untung. Cepat. Mana? Bagus. RM50. Kosongkan ni. Jangan tangkap, Mat. Penyamun, Pak Cik. Bukan. Dia orang niaga. Orang niaga pakai topeng. Agaknya orang ini niaga. Pergilah. Idea, Gunung. Katalah nak berniaga. Ini macam nak pergi merompak dengan buat goni dengan pakai topeng pula begini. Hey, kalau nak berniaga betul-betul memang susah nak dapat duit. Berniaga paksa macam ini memang senang. Kalau paksa pun carilah rumah yang betul-betul. Yang kau beritahu rumah polis tu buat apa? Betul lah dia kata ni berniaga almarhum. Gitar berbunyi malam sunyi.
Gitar. Eh, Ray. Kau jangan cakap kau biru kau. Eh, sudah. Kalau kau bagi dua-dua apa kau tahu? Gaduh sikit yang pasal. Fikirlah yang kita tak ada duit. Tadi kita dah panggil otak kau. Otak kau tak berguna. Nak panggil otak kau ni? Agak otak kau lebih koman lagi daripada dia. Kalau dah otak dia tak berguna, otak aku koman, kenapa tak pakai otak aku sendiri? Nak marah orang pula. Otak aku tu mahal. Perlukan modal. Berapa banyak modal yang kau nak? Banyak tak boleh tercari. Banyak tu banyak cakaplah supaya orang tahu, supaya boleh diusahakan. RM10. Kalau RM10 sekali siut aku boleh dapat. Siut? Ya, aku punya jam pun kalau aku hantar pajak kadai, sudah tentu ada RM1.50. Jangan jadi bongoklah. Dia nak RM10, kau ada RM1.50, RM8.50 lagi mana nak cari? Aku punya kesa adalah. Siapa ni? Yang menyanyi tu. Anak apa aja pun? Ya. Kau ingat kau boleh dapat ke? Eh, sadarlah diri sikit. Alah, Mimi. Hei. Korang tak percaya ya? Bukan tak percaya. Kami nak lihat bukti. Baik, kalau kau mau bukti, aku boleh tunjuk. Aku tak pergi kau dapat. Oh, baik. Siapa? Darling you. Apa? Bapak you ada rumah? Tak ada lah. I nak masuk kejap ni tak? Masuklah. Kenapa? Malulah. Oh, masuk rumah kita tak malu. Nak cakap malu ya? Itu lainlah. Ada karan memanggil. Karan apa? Alah, yang tering-tering tu. Oh. Nak apa? Kawan I tu lah, I menyampah lah. Asa? Dia orang suai datang ni. Oh, dia orang suai datang? Ha. Kenapa? Dia suruh minta. Minta apa? Alah. Ya. Cakap! Nasi. I belum makan tu, I lapar tu. Ada nasi tak? Itulah, dulu orang suai kahwin tak ada. Kahwin? Ay, ay, ada cantik. Dia suruh aku. Alah, dekat. Siapa? Bapa, Mela. Buka pintu, Mela. Mela, buka pintu, Mela. Bapa balik ni. Ya, Pak. Masuk, Pak. Ada orang cari Bapa tak? Tak ada. Tak ada. Asyik malam meeting, meeting, meeting. Lain cara pasal berkaluan. Lain cara pasal berkaluan. Apa nak jadi ni? Budak-budak zaman sekarang tak boleh lepas nak masuk asal rumah kosong saja. Kalau dia masuk rumah bapak dia, bapak pelangkung kepala dia. Bila? Tutup tu pintu. Bapak takut jemput rumah sebelah tu masuk. Tak usah tutup lah, Pak. Panaslah. Panas apa ni tengah-tengah malam buta ni, Mila? Itu yang bapak kipas tu kan panas? Ha? Serah, Mila. Buat kopi dengan bapak. Baik, bapak. Bila. Pokok ni pun dia tak siram air. Apa punya budak ni malas saja. Apa buat kerja di rumah ni? Sambil pokok nak kecut layu rumah. Apa, Mila, Mila. Ha, tengok. Pedang pesaka pun taruh di sini juga. Ada tempat kan? Hai, Mila. Tak boleh buat main pedang pesaka ni. Sudah 99 orang dah ada bunuh ni. Hai, Mila, Mila. Apa kerja budak ni? Kemas lah, Pak. Kemas lah, Pak. Tak tahu kemas langsung. Apa yang budak, Mila? Hei!
kau jampi-jampi mus ni kau siapa? Jebon, pakcik. Jebon yang gua yang aku tu siapa? Pakcik, Jebon! Ha? Gua yang aku yang Jebon? Ha? Eh, belum dapat lagi dah. Kejap balik. Jangan lari. Lari, lari, lari. Apa yang belum dapat tu? Duit lah, modal. Bongok. Ni pun balsamnya tempirang. Eh, kau pergi lah minta pula. Siapa? Engkau lah. Aku pula? Ya. Tak ada orang lain kan? Eh, engkau pergi lah dulu. Aku ada banyak kerja lain. Ah, tukar arut lah tu. Siapa tu? You punya darling punya brother in law. Ha, kenapa? Ya. Yeah. Bapak you tadi kerja dia pun ni. Ha, iyalah. Kenapa? Tak ada apa-apa nak cakap sini boleh. Ha. Ya. Yeah? Cakap sini saja. Malu je ni. Ha, malu masuk. Boleh. Mainlah. Nampak tu. Eh, cakap betul-betul apa yang awak nak cakap kan? Janganlah main-main. Boleh cakap? Cakaplah. Boleh? Boleh. Eh, segannya aku. Eh, janganlah guna ngada, cakaplah. Boleh? Tentulah boleh. Alamak, seram aku. Cakaplah betul-betul. Nak apa? Nak du. Cakaplah du apa? Du? Cakap! Durian! Eh, ini bukan musim durian. Nak buat apa durian? Nak cakap muka Jebon. Ah, janganlah berseloro. Cakaplah betul-betul. Ya, betul. Nak apa? Nak minta... Bila, duduk dah. Bapak. Bila, cepat Bila. Buka pintu Bila. Apa yang kau buat dalam Bila? Bila masuklah bilik. Keluar ke jendela. Bila! Ini. Aku terperanjat. Aku ingat bapak Jebon. Rupanya bayang aku sendiri. Cepat. Aduh. Mana nak pergi? Sini. Mana? Belakang, Mila. Mila. Eh, kenapa lambat berat ni? Oh, Mila. Lama tak? Mila. Datang ni, bapak. Masuk, bapak. Apa yang menyeberang tu, Mila? Oh, tu pinggan pecah, bapak. Dilanggar Jebon. Jebon? Ah, bapak pergi kejar Jebon tadi dapat tak? Tak dapat. Bapak kejar dengan dia lari sop. Macam peleset dia hilang. Kalau aku dapat, aku cincang putih dua dia. Mila? Kenapa ambil? Hei, tutup meja dia, tutup cermin. Kilatlah, bapak. Mana kilat? Hujan tak nak guruh, tak nak kilat. Kilat. Mila, kenapa muka bapak lain? Agaknya cermin tu mengejeklah. Mengejek. Bila? Misai bapak hitam kenapa putih? Alah, bapak ni itu bukan misai, gigi. Bila pula gigi bapak tersempai? Betullah kata kau. Cermin ni bagai jek.
sini, Pakcik. Ah, terima kasih. Tak kena bawa. Ah, cebur! Nak buat pergi ambil kali, Pakcik? Ha? Memang? Pergi padang kat saya. Pakcik pula lari. Ha? Kurang ajar! Pada diri! Kau ni! Kau nak pergi mana? Kau nak murah anak aku ya? Hei! Aku hambat kau kan? Kau hambat aku? Pakcik hambat saya. Bagi bang! Nak je. Break! Tak nampak lagi ya? Kau pula pergi! Ha? Main. Semuanya tak boleh harap. Siapa? Mark of Zorro. Mademoiselle, bolehkah Ana masuk ke dalam untuk bercengkerama? Silakan, Mark of Zorro. Eh, Mark of Zorro. Apa awak nak? Saya nak pinjam RM10. Oh, jadi yang datang minta durian nasi itu jadi nak minta pinjam duit. Oh, yang minta durian ya? Haa. Duit. Tak malu. Orang jantan nak minta duit ke orang perempuan. Eh, duit kita ada tapi hari ni bank tutup. Bila nak bayar? Besok kita bayar. Besok mesti untung. Betul? Ya, betul. Baik. Terima kasih, ya. Sama-sama. Manis. Kahwin belum? Belum. Kecan. Ah, ya, ada lagi satu. Apa? Nak pinjam tu. Tering, tering. Oh, nak pinjam gitar. Baik, nanti kejap, ya. Mila, buka pintu, Papa balik. Mila! Nanti sekejap, apa? Jebon tadi dapat tak? Tak dapat. Dia lari lebih pada persit. Sup, 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 hilang. Bapak dah bilang, kain meja jangan tutup cermin. Kau ni degil lah. Susah hati, Cik Bila. Dia tidak ada penyakit apa-apa. Cuma dia lemah semangat. Adakah dia terperanjat? Ada tu, Doktor. Dia tengok Jebon. Jebon? Patutlah. Apa benda Jebon? Thank you.
Inilah obat, hai sungguh istimewa. Kalau salah sapu, bangun pagi hilang nyawa. Obat batuk kering, batuk basah demam tersema. Mari beli obat ini, garanti puas hati. Hai obat, hai obat, mari beli obat. Kalaulah terlambat, tak dapat. Hai obat, hai obat, mari beli obat. Salah-salah obat, melompat. Obatlah ini buat dari akar kayu. Jika salah sapu, badan licin tumbuh buru. Obat angin madu, angin kus-kus, mata kelabu. Mari beli obat ini, garanti puas hati. Hai obat, hai obat, mari beli obat. Kalaulah terlambat, tak dapat. Hai obat, hai obat, mari beli obat. Salah-salah obat, melompat. Inilah obat, hai nama majun sangkut. Kalau banyak makan, sehat-sehat jadi semput. Obat sakit otak, lenguh sendi, angin senggugut. Mari beli obat ini, garanti puas hati. Hai obat, hai obat, mari beli obat. Kalaulah terlambat, tak dapat. Hai obat, mari beli obat. Salah-salah obat, melompat. Bahagian kau. Ini bahagian kau. Yang ini bahagian aku. Biar yang itu. Yang ini bahagian Mila. Ini aku dah tahulah yang aku nak tanya yang ni, yang ni. Yang ini. Apa kau biar aku nak makan duit kau? Yang ini kita nak bikin modal buat berniaga, Bahlul. Boleh aku ke? Tadi kau berniaga apa? Ya. Gini. Kita pun dah lama tak pegang duit. Dah lama tak pergi joli. Kalau kita pergi joli malam ni, apa kata? Joli tu bagus, tapi setidak-tidaknya mesti ada perempuan. Aku bawa Mila. Habis, kalau nak bawa dia, ke mana kita nak bawa? Kau dua-dua orang pun tak tahu ada satu tempat special dia. Nanti bapak dia ikut nanti. Bapak dia pun tak tahu tempat ni lah. Di mana? Di mana? Haji Abang menari bersenubah. Awas lenggang, berbeza dari samba. Wahai sayang, marilah ikut serta lagu riang bossa nova. Wahai kawan, dengarlah rentak bongo. Langkah kanan seperti juga mambo. Awas tuan, dengarlah ini tempo bossa nova, bukan limbo. Bila malam menjelma, rembulan menyinari cahaya. Oh marilah, jangan ragu dan malu, menarilah bersamaku.
kau. Apa khabar? Khabar baik. Eh, apa hal kau jadi begini? Apa boleh buat dan nasib. Nasib? Tapi bini kau yang dulu yang mana? Oh, yang ni? Ah, yang tadi. Alah, sedih. Aku dah bercerai lah. Cerai? Tapi aku dah dapat tolong siapa sekarang? Dah short. Short? Boy, lekas kerja. Kerja. Macam kau ni, mahap. Nampak. Kau kenal dia? Kenapa saya tak kenal? Dia tu janda saya. Oh, janda awak. Kalau gitu, bolehlah kita menari ni. Boleh. Come on, wak. Mari. Dah jauh malam ni. Tak nak balik ke? Besok nak meniaga ni? Nak meniaga ya tak ya? Okey. Inilah obat hai sungguh istimewa. Kalau salah sapu, bangun pagi hilang nyawa. Obat batuk kering, batuk basah, demam tersema. Mari beli obat ini, garanti puas hati. Hai obat, hai obat, mari beli obat. Kalaulah terlambat, tak dapat. Hai obat, hai obat. Kalau tuan-tuan nak balik, semua boleh balik. Tapi ingat, cerita ni ada sambungan lagi tau. Jangan lupa, tunggu sambungan Do Re Mi di panggung tuan-tuan. Sekarang kita aja cabut. Bye-bye. Thank you.